Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel yang aneh. Nah sekarang Pika XD ada yang baru nih, item terbaru di Pika XD Natal 2023. Nah kira-kira item apa aja ya yang dimunculin di toko Pika XD ini? Nah untuk kalian tonton videoku sampai habis ya, biar kalian tahu nih item apa aja yang dijual di toko Pika XD. Oke, langsung aja kita ke toko Pika XD, let's go. Nah, jadi di sini itu ada item ini nih, kerajaan SW. Coba ya kita lihat penawarannya nih. Kita bisa beli pakai koin, gems atau uang asli nih. Nah, jadi di sini itu kalian bisa beli ya pakaian putri S dan pangeran S itu pakai koin belinya. Harganya itu 35 koin. Nah, jadi ini itu aku mau beli nih pakaian putri S sama pangeran S. Wih mantul, pakai koin belinya. Nah jadi di sini itu aku mau beli dulu nih. Tinggal baju yang pangeran S-nya nih. 35.000 koin, kalian bisa beli. Terus ada petnya nih, harganya itu 60 gems. Nah, merek S namanya. Terus ada item yang lainnya juga nih, yaitu dunia kue kering. Wih, mantul. Kita lihat dulu ya penawarannya. Nah, jadi di sini itu kalian bisa beli nih. Ada yang pakai koin dan pakai uang asli. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini ya harganya nih. Wih. Jadi di sini itu aku mau beli yang ini nih. Paket perayaan harganya itu 40 koin. Nah, ini itu udah komplit ya. Udah dapat pakaian, furnitur dan sebagainya. Nah, kalau kalian mau beli yang furniturnya juga nggak apa-apa sih. Nih harganya kalian bisa cek di toko Pika XD kalian ya. Oke, jadi di sini itu aku mau beli dulu nih yang 40.000 koin. Paket perayaan itu udah komplit semua. Oke, kita lanjut ya. Terus ada lagi nih item terbaru di toko Pika XD, yaitu Natal Klasik. Nah, di sini itu kalian bisa beli nih pakai uang asli. Wih, harganya kalian bisa lihat di sini nih. Rumah dan piara Natal itu kan udah bisa beli ini ya. Komplit harganya itu kalian bisa lihat di sini. Itu udah dapat pet sama rumah. Nah, kalian bisa lihat nih di toko Pika XD kalian yang Natal Klasik. Nah, jadi di sini itu ada angin dingin dari utara. Kalian bisa beli pakai gems ya. Ini itu pakai gems semua.
nggak pakai uang asli ataupun nggak pakai koin, kalian bisa beli pakai gems. Nah, setelah kalian mau beli yang mana, tapi ini harganya itu pakai gems dibelinya. Nah, kalian bisa lihat nih di sini nih berapa gemsnya bisa dibeli. Terus di sini juga ada armor super Santa nih. Wih. Jadi kalian itu bisa beli pakai uang asli ya, harganya itu 69.000. Nah, ini itu armor super Santa. Nah, oke, kita lihat dulu ya kayak gimana bentuknya. Nah. Nah, seperti ini nih. Wih. Ini itu armor untuk super Santa Claus. Wih, mantul. Siapa nih yang udah beli armor super santanya? Ini itu bener-bener pakai uang asli ya, beli armornya. Kirain aku pakai ini ya, gems atau koin, ternyata pakai uang asli. Terus ada lagi nih koleksi hoverboard. Nah, kemarin itu kan aku cuma satu ya, ini itu ada dua nih, hoverboard ungu sama hoverboard pink. Nah, udah ada dua nih hoverboardnya, harganya itu 65 gems. Nah, kita bisa beli nih hoverboardnya nih, harganya itu 65 gems. Wih, mantul. Oke, guys, itulah tadi item terbaru di PKXD Event Nata 2023. Sampai ketemu lagi di channel-channel yang Ani berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.